Sejak penggunaan pertama mesin bor terowongan pada tahun 1853, mesin ini telah mengalami pertumbuhan dalam penggunaan untuk menyelesaikan konstruksi bawah tanah untuk terowongan dan jalan raya. Ada banyak mesin bor terowongan berukuran signifikan yang telah membantu dalam mengembangkan konstruksi besar hingga saat ini. Mesin bor terowongan generasi berikutnya yang dapat menggali dinding batu dan menempatkan komponen beton yang cocok untuk pembangunan jalan atau kereta api. Berikut ini adalah 7 mesin bor terowongan terbesar di dunia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, klik subscribe dan aktifkan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. TBMS 947. Ini adalah mesin bor terowongan perisai dengan diameter 13,9 meter, panjang 75 meter, dan berat total 2.000 ton. Memiliki daya terpasang 3.500 kW dan torsi 6.300 kN. Dibangun khusus untuk rekonstruksi terowongan Belchen, yang terletak di pegunungan Swiss. Mesin bor terowongan mulai digunakan pada tahun 2016 dan mampu mengebor terowongan hingga 90 meter per minggu. Butuh 16 bulan untuk menyelesaikan pekerjaan, memungkinkan terowongan sepanjang 3,2 km untuk dibangun kembali dan digunakan dengan aman. The Caucasus. Ini adalah mesin bor terowongan perisai dasar dengan diameter 15,08 meter yang diproduksi di Cina oleh perusahaan China Railway Tunnel Group. Memiliki panjang total 182 meter dan berat 3.900 ton. Dengan kekuatan total 9.900 kW dan daya dorong maksimum 22.000 ton. Pada 2019, terowongan sepanjang 9 km di dataran tinggi Georgia mulai dibangun. Terowongan ini menembus pegunungan Kaukasus dan terhubung ke jalan raya penting yang menghubungkan banyak negara. Proyek ini merupakan bagian dari jaringan hubungan laut dan kereta api yang lebih besar antara Cina dan Eropa. TBMS 317. Mesin bor terowongan perisai campuran dengan diameter 15,4 meter, panjang 135 meter, dan berat total 2.300 ton. Memiliki daya terpasang 3.500 kW dan torsi 34.000 kN. Mesin bor terowongan dibangun untuk menahan tekanan air yang tinggi dan mengekstrak kombinasi pasir, tanah liat, batu dan air tanah. Mesin ini digunakan pada tahun 2006 di China untuk membangun terowongan sepanjang 7,4 km di bawah sungai Yangtze di Shanghai, yang terletak 65 meter di bawah dasar sungai. Martina. Ini adalah mesin bor terowongan perisai tertutup dengan diameter 15,6 meter, panjang 130 meter, dan berat total 4.500 ton. Memiliki area penggalian 192 meter persegi, dan komponen pemotongannya terdiri dari tungsten. Memiliki daya terpasang 12.000 kW dan torsi 94.000 kN. Mengebor hingga 24 meter per hari dengan biaya $60 juta. Peralatan bor terowongan ini digunakan pada tahun 2013 untuk membangun terowongan Sparfo di Italia, yang panjangnya 2,4 km. Santa Lucia. Ini adalah mesin bor terowongan perisai tertutup dengan diameter 15,8 meter, panjang 130 meter, dan berat total 5.000 ton. Memiliki daya terpasang 17.600 kW dan daya dorong maksimum 314.000 kN. Memiliki kapasitas 2.100 ton per jam dan dirancang untuk melindungi karyawan dari kebocoran gas metana selama ekstraksi material.
Mesin bor ini digunakan pada tahun 2017 oleh perusahaan Pavimental untuk membangun terowongan sepanjang 7,7 km di Italia untuk meningkatkan konektivitas antara kota Bologna dan Florence. Dua, Berta. Berta adalah mesin bor terowongan perisai tertutup yang berdiameter 17,5 meter dan dibangun di Jepang oleh Hitachi Zosen Sakai Works. Dengan panjang total 99 meter dan berat 6.700 ton. Memiliki daya terpasang 22.000 kW dan daya dorong maksimum 392.000 kN. Ia dapat berputar hingga 1,8 putaran per menit dan memiliki torsi 147.000 kN. Mesin bor terowongan ini digunakan pada tahun 2017 untuk membangun terowongan sepanjang 3,2 km di bawah Seattle, Washington, yang menelan biaya $80 juta. 1. Twin Moon. Ini adalah mesin bor terowongan perisai campuran dengan diameter 17,6 meter, panjang 120 meter, dan berat total 4.800 ton. Memiliki output daya 5.600 kW dan torsi 27.000 kN. Mesin bor terowongan ini digunakan untuk membangun dua terowongan bawah air sepanjang 5 km di wilayah Hong Kong. Konstruksi dimulai pada tahun 2015, dan mesin bor terowongan memiliki kinerja lebih dari 30 meter per hari. Terowongan tersebut berada 60 meter di bawah permukaan laut, dan dibuka untuk lalu lintas kendaraan pada tahun 2020.